Apalagi di Jumat berkah nih. Jumat berkah tuh. Harga ramah pastinya ya. Tentu saja. kayak ah, orangnya. Bu bapak ibu yang belum tahu, silahkan mampir ke garasi Aris, alamat Kang Aris. Di Kampung Bulak, RT 03, RW 02, uh, Kelurahan Kalibaru, Cilodong, Depok. Di Google Map ada, klik garasi Aris, nanti diantarin sampai ke sini. Ketemu teman-teman. Atau lebih enak bisa janjian juga langsung sama oh, Kang Arisnya di nomor handphone. 088218658309. Seperti biasa tercantum di atas video. Buat yang belum tahu ke eh, hmm? Kang Aris, garasi Aris ini memang main hmm? juga main track cepet di sini. Ya. Jadi cash only ya kan ya. Cash aja. Tukar tambah bisa. Mantap. Atau jual aja? Jual bisa. Bisa banget. Dan banyak yang harga motor hmm. ya Kang ya? Hmm banyak truk juga ada di hari ah, ini, gitu. ya. Mantap, pokoknya semua ada, mobil niaga juga ada, carry-carry boxnya ada ya, Kang ya. Hmm. Pokoknya nonton videonya sampai habis, yang pasti di garasi Aris ya, murahnya kebangetan, teman-teman. Oke, karena di sini memang main tipis-tipis, yang penting cepet <tipis -tipis, ya, Kang tipis, Aris ya. Iya. Oke, gas langsung, spesial, edisi Agus Susandang, Merdeka. Merdeka. Oke, <tipis. tipis> dari unit pertama, huh? Suzuki Ario. Ya, ini ada Suzuki Aerio baru datang semalam nih. Tahunnya 2003, transmisinya manual, dalemannya ori, AC dingin, mesin bagus. Manual book juga masih ada. Oke. Okay. Uh, jarang ya tahun 2003. 2003 masih ada manual booknya, Jok masih orian. Jok masih orian, minusnya cat kaca depan retak, cat bule ya. Okay. Pajaknya telat satu tahun. Jakarta Barat. Bulan sekarang ini, bulan lapan. Mepet ya. Satu kali, hitungannya berapa kang? Panjang, Pertama. Pajaknya per tahun 1,2. Oke, okay. masih cukup terjangkau CC15 ya. Mm -hmm. Dan ini mobil cukup nyaman, teman-teman, cukup banyak dicari juga. Pelek ganteng nih ya. Iya, peleknya udah mantep. Oh, <laughs> jadi minus itu aja ya, kang yeah. ya. Tapi kang oh, estimasi ya, kang mm -hmm. ya buat estimasi Bapak Ibu kalau kaca sekitar berapa sih Kang kalau kaca 1,5 oke okay. baru oke okay. oh, kalau chat nih beres. misalnya nih chat kan? siram full yang standar ya 3 juta Oke, 1,5 koma lima plus tiga empat setengah ama pajak sekali satu jutaan ya. Hmm. Ya, 6 juta kali ya, hmm. kan? ya siapin budget teman-teman. Yeah. Tapi kalau mau apa adanya juga boleh, boleh Dan kaca pun masih aman, gak rembes. Oke, jadi nggak ke dalam teman-teman gas berapa unit pertama kita kan? Ini kita kasih di 37500. 2003. 2003. Harga 12. motor. <laughs> Waduh, Kang 33 merapati ini Kang rame yuk. Makasih. Ya, belum. 33 tiga, tiga, kan? Ini paling di 37, Pak. 37. Jangan kurangin gopel lah kalinya. Tambah udah lagi tipis -tipis, dong. Tipis, ya. 34 bungkus belum. Ya. Yuk, yuk. 34. Ah. Belum dapat, Pak. Makasih. Tambahin. Ini, sebetulnya tawar, tawaran 35 sih udah banyak ya. Udah rame udah 35. Udah rame, betul. Tam lah 500 lagi ya 35 gopek ya 36 ya 36 rapat dapat ribu 2003 manual book masih ada ya. minus itu aja ya tadi ya bungkus ke sebelahnya ada kijang ya. Patris. itu ada kijang jantan tahun 94 mm -mm. udah power steering power window AC double dingin velg racing pajak hidup bulan 9 Jantan 94 CC 15 ya Kang ya. Ah. Oke tapi pajak masih hidup dan daleman jok masih orian ya. Dalemannya ori, AC dingin, kaki-kaki mesin aman. Siap gas, berapa nih jantannya? Ini saya nih? jual di 26.500. 26.500. Iya pasnya berapa mentok 22 26 23 belum turunin lagi, yuk belum ini pajaknya hidup, loh udah lengkap Bener, loh, udah power steering, loh ya. Power window AC double mobil keluarga, harga hari. motor ya 24 berangkat ya, belum yuk, 24 paling ini 26 6. aja, Mbak. Tambahin Gopek dua lima 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 ya. lima 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 AC dingin ya. AC dingin. Waduh, emang garasi Aris ya, truk sampai ada loh sekarang koleksinya. Iya, <laughs> kebetulan aja nih? Mbak. Ini truk diesel ya, tahun call 95, diesel. 115 PS, pajaknya mati 2022. Oke. Okay. Pajak globalnya di kisaran 3 juta. Berdiri pajak hmm. 3 juta, teman-teman. Mesinnya bagus, nggak ngobos. Uh, bannya masih pada tebal baknya juga bagus, kepalanya masih ori, masih ala lembrek. Oh, oke. Okay. Jadi memang ini uh, uh, oriannya, teman-teman. Hmm. Paling ya dan uh, body ya. Iya, kalau mau bagus sih lagi, tapi Bener. kalau enggak ya ini kalau udah. Kalau buat cari duit siap bisa. Kerja. Paling pajak sama kir aja ya, kan Iya, akhirnya mati 2020. Oke. Okay. Kang Aris. Hmm. Truk nih. Iya. Kayaknya harganya murah banget nih ya. Iya, ini saya jual 36 aja. Harga motor kan? Iya, 36 juta, ya. juta udah bisa muat mobil dua biji itu. Kan, tiga 33 -tiga langsung bungkus yuk. 34 ya? Tambahin. 33 gope ya? 33 gope gak apa-apa lah. Bungkus, tiga juta 500 truk langsung sikat teman-teman. Buat cari cuan ya Kang hmm. ya. Ah, yang ini Kang. Ini ada Opel Blazer tahun 96, DOHC, pajaknya mati di 2022, transmisinya manual. 2022 per tahun berapa pajak, Kang? Per tahunnya kan? sekitar 700-an. 700-an. Hmm. Interior udah rapi ya, Kang ya. Interior udah retrim, tech Oke. Okay. Uh, Kalau racing ya, ban yang Oke. Cat masih bagus. Ya, harganya juga bagus. Platnya berapa harga bagusnya, yuk? 26 guys. aja. Ah, 20. Kalau ini udah net 26. Net hmm, belum. Ya kurang-kurang bensin boleh. Jadi serius datang masih boleh kurang bensin ya? Masih boleh. Bensinnya sejuta boleh nggak? Jangan, lima ratus aja ya. Dua puluh lima lima ratus. Dikasih dua lima setengah lumayan, yeah. gaskan. Kita ke belakang kang. Oke. Okay. Kalau ada tadi ada Opel Blazer ganteng, ini nggak kalah ganteng nih kang? Hmm boleh nih. Oke okay, ada eskudo ganteng nih. Ya ini ada Escudo tahun dua ribu, tipe Nomad, dashboardnya udah sedan ya. Oke, okay, dan ini udah di doff ya. Ini stiker cutting, stiker hitam doff okay, warna aslinya artinya. hitam metalik. Oke, okay, udah roof rack uh, ya? Uh, kan uh, kemudian bumper. mesin gimana? Kang, bumper depan belakang udah upgrade, uh, tapi kalo mau aslinya, cakep nih. bumper aslinya pun ada. Wah, uh, tapi mantep ini, Kang. Ini <laughs> kan a, a udah gagah. Ini platnya A, Platnya A, udah a window, power steering. Ini pajaknya telat di 2023 tahun kemarin. Betul. Oke, 2023 hitung dua kali panjang dua ya. tahun panjang berapa global tuh? kisaran di 3 jutaan. Oke. Okay. Mm -hmm. Kang Aris. Jadi minus pajak aja ya. Iya. Berapa yuk? Ini saya jual di 43. 43. Udah dapet eskudo tahun 2000. Pajak dua kali aja. kan sih masih 50-an ya. Benar. <laughs> Garasi Aris selalu di bawah pasar dan hari ini kandasnya <coughs> berapa 40 ya? 42 Cipis bang. empat 40 lah. 41 setengah gope, lah. Ya, 40 gopay ya. 41 ya, empat 41 dikasih. 41, satu dapat mobil ganteng ya. Dapat mobil ganteng. Bungkus. Tinggal ganteng depan. Nah, di belakang Kang Aris ada kuda. Ya, ini kuda udah saya pakai pengawet nih. Karena <laughs> Oke, okay, bisa gitu ya. Oke, okay, jadi ini Mitsubishi kuda tahun kuda tahun 99, 1600 cc, karburator. Pajaknya dua tahun panjang, nya bule nggak apa-apa nanti saya bagusin catnya saya jual di 30 juta jadi terima cat rapi 30 ya, 30 pajak berapaan Kang? pajaknya 900an ya kali dua okay. ya 30 kurang lagi kali ya Ya mau kurang lagi kondisi apa adanya saya jual 28. Apa adanya 28, terima nah, rapi 30. 30. Apa adanya kurang Seri, e, seribu lagi. Kalau ya, ini betul? harganya udah net 28. 28 Untuk karena... mempersingkat waktu karena masih banyak ke belakang. <laughs> 28 serius datang kurang bensin boleh ya? Kurang bensin boleh. Lima puluh ribu. <laughs> Bisa lah ini Kang Aris. Lima puluh kali lah ya kali berapa? Nah ini ada Kia Fred ya? Iya, itu ada Kia Fred tahun 2006. Transmisinya manual, platnya A, pajaknya hidup. AC-nya dingin, power steering mesin enak, siap luar kota. Oke. Okay. Cat aja ada ngesol-ngesol tiga -ngesol panel, mungkin kalau kali 300 900 1 juta lah ya. CC berapa sih, Kang? CC-nya 1500. Oke. Okay. 500 ya? Plat A aja? Platnya A, pajaknya hidup panjang sampai tahun depan. Mantap. Ini kita jual di 43 juta. 43. Udah dapet tahun 2006. 38. Coba bayangin. Mempersingkat kalau, waktu 38 Kalo... yuk. <laughs> Jangan. <laughs> Ayo bukan. Jangan. 42 paling. 40 mentok yuk. 41. 40. 40. 40 gaskun. Kita ke belakang Ayo. Kang Ayo, Aris. Shot, shot, Cakep. Sat, sat. Ya, ada apa nih Kang Aris? Ini ada Polpo S40 uh, tahun 2002. Transmisinya Matic. Pajaknya mati di 2022. Oke, okay, pajak berapaan? Pajaknya global kemarin kita cek sekitar 6 jutaan. Oke. Okay. Metiknya bagus, AC-nya dingin, mesinnya aman, siap pakai. Joknya kulit masih ori, elektrikalnya masih normal semua. Mantap. Joknya ada sobek di belakang. Ada laminasi sama kaca okay, ada retak satu garis. Tapi aman ya, nggak rembes aman. ya? Enggak oh. rembes dan nggak kelihatan juga sih. <laughs> kang, iya sih kalau dilihat enggak kelihatan. Hmm. Kang, tapi ngomong-ngomong hmm. dia berapa CC sih, Kang yang ini? Ini 2000 CC bertenaga Be mobil enak ya. Bensinnya sekitar 1,8 ya. Oke. Okay. Kang Aris, hmm. berapa tuh Volvo? Ini saya jual di 32. Harga motor lagi 28 delapan hmm. kayaknya rame ya, Kang? Rame pasti, cuman <laughs> belum dikasih. Dikeroyok <laughs> besok. Berapa berapa, Kang? 31 gak apa -apa. Yaduh, enggak apa-apa. 30. Aduh, Bulat Langsung <laughs> bulat-bulat tahu bulat ya kan? Nah. Oke, ini kuda lagi. ya yeah. Kuda liar. Ini ada kuda GLS ya. Kalau ini sebetulnya tipenya sama ini masih bagusan ini. Oke, okay, tapi Hanya tahunnya. Ini tahunnya tahun 2000. CC-nya sama 1600. Okay. Pajaknya mati di 2019. Manual. Kalau ini udah power window. AC-nya AC, di, AC udah double, dingin. Minusnya jok tengah sama belakang nggak ada. Kalau jok, jok bisa kita adain ya. Asik. Tapi kita bicara seperti ini dulu. Seperti apa adanya. begini, kalau mesin saya jamin bagus. Saya jual di 26 juta. 26 hmm? Tapi Kang estimasi nih ya. Kalau jok berapa sih Kang? Kalau Satu pengadaan? setengah. Dua baris. Dua, dua baris. Tiga. Satu setengah. Nambahnya satu setengah. Kalau serius datang, dua dua setengah kayaknya. Belum. <laughs> kan, Belum. Berapa Kang Aris? Belum. Ini bang? paling di dua lima kali ya. Ah, dua tiga setengah yuk. Ya buat bawa bawa barang kan. Memang Belum. bekas bawa barang ini joknya kan lumayan gak ada. lah ya buat temen-temen hmm. ya ini 25 aja udah murah 24 temen gope Empat setengah gak sebelahnya Kang Mobil itu ada, ada Grand Max Box tahun hmm. 2013 pajaknya mati 2021 oke okay. kita jual di 45 juta berdiri Warnanya pajak silpa. berapa? pajaknya ini progresif agak oh, tinggi ya. Okay. Hmm estimasi sih lebih enak balik nama ya. Balik nama. Tapi bisa dibantu ya Kang ya? Bisa. Ada bisa. rekanan Biro Jasa? Ada. Oke. Okay. Kang, kalau berbicara apa adanya nih? Berapa hmm. berapa? Ini saya jual 45 ya. 45? 45 Masih 2013. semangat 45 nya ya. Okay. <laughs> 41 yuk. Tau lah karena si Arisma tipis-tipis. 44 -tipis. Empat, empat, ya? 42. 43? 42. Ini modalnya 41. <tuh> buka-bukaan langsung, langsung dibuka aja bang ya, Aris empat empat tiga aja nggak apa-apa empat tiga di luar segaskan dapat, dapat dan netbox box ya hmm. langsung buka catering kalau ya. mesin bagus buat mobil nih Sasis bagus bodi juga masih ngalek pajak aja ya pajak aja Cakep. kita ke belakang ya kang Aris boleh, ya boleh boleh ya kang Aris ya. merah merah jangan pelewat Iya, ini Mazda Interplay Mas, Interplay Interplay tahun 91, peleknya ring 16. Mm Heeh. -hmm. Dalamannya ori, AC ada tapi gak dingin ya, perangkatnya lengkap. Pajaknya okay. mati di 2021. Kalau cet baru ini? Mantap. Baru ngecat nih kita jual di 15 juta. Pajak berapaan? Pajaknya sekitar 3 jutaan. Oke, berdiri ya. Mm -mm. Tangerang pajak berdiri 3 juta, daleman masih full ori, mesin sehat. Mesin sehat. Berapa 15? 15. Serius datang? Belum dapat. 12. <laughs> belum juga ngomong. <laughs> <laughs> ya. Ya. 12? Belum. Paling di 13.5 lah. Apa -apa. 13. 13. Gas <laughs> Kijang Kangaris. Oke, itu ada Kijang Astra super ya, tahun 96. 96. Mesinnya 7K 1800 cc, tipenya standar, dashboardnya masih kotak, udah upgrade 6 kecepatan. Oke. Okay. Ini long sasis KF52. Mm -hmm. Platnya F Bogor Kota, pajaknya baru telat bulan ya, bulan 5. Sekali ya. Berapa? 25 juta. Pajaknya jutaan Pajaknya ya yes. 600, 700. Oh, 600. Kan. Ya segituan lah. Apa adanya 25? <laughs> Series datang 20? Belum dapet. Oh, 22 ya? <laughs> Kalau ini net 25, nanti kurang-kurang dikit bisa di sini. 24 net ya? Tambahin kope. Kurang-kurang dikit. Iya, kurang. 24 setengah. <laughs> 24500 lumayan ya, teman-teman. <laughs> Oke, ini kijang lagi, Kang. Ya, ini ada kijang super juga nih tahun 89. Empat pintu ya Oke okay. Dalamannya ori rapi Pajaknya mati di 2019 Oke okay, pajak berapa ini berdiri? Sama, ini sama long sasis juga nih Pajak 600an ada? Pajak gope 600 ratus Oke okay. 89 -nya. Mesin sehat? Mesin sehat Velg racing jog jok lengkap semua Set ya lumayan bagus lah Kita jual di 20 juta 20 16 rame yuk Tipis Tipis Wah Banyak dong, dua puluh ke enam <laughs> Bisa, jadi ini 19 18 delapan oh. belas. Ayo lalapan belas yuk. Belum masih tekor 18, itu. Gope, ya Delapan tambahin kopek ya. 18 belas sebelahnya Kang Honda CRV ini Kang rame nih kayaknya. Ya, kayaknya CR ini CRV termurah nih. Ya CRV itu karena ada bekas insiden sebelah kanan, tapi udah rapi semua ya. Oke, okay. hmm. ada Honda CRV. Mesin normal, AC dingin, pajaknya mati di 2020 Tahun berapa? CRV? Itu CRV Gen 3 tahun 2010, CC 2400. ratus, okay. Transmisinya metik, kita jual di 67 juta. CRV 2010 yang 2.4 metik ya, platnya AE Jawa AE, Timur ya. Jawa Timur betul. Oke, okay, pajaknya? Pajaknya 2020. Per, per ya. tahun berapaan? Ya anggaplah 15 juta lah ya. Oke, okay, anggap 15 berdiri tapi mesin <tuh> sehat, metik aman. Matic aman, mesin sehat, AC dingin. 67. 67. Apa adanya. Iya. Terjun bebas ya, tapi memang kondisi pajak tapi kalau teman-teman hitung masih murah juga di bawah pasar. Hmm. Karena ada yang juga cepean loh, teman-teman ya. Iya, di atas cepe. Di atas cepe juga banyak. Berapa, Kang? 62 yuk. 66 62 Biasa tipis-tipis <laughs> Udah mentok 63 setengah ya Belum Ayo lah Kang Termurah paling... nih Vira, 66 nih. dinegoin bensin lah dikit lah. 65. 65, 65 lah berangkat CRV termurah Cakep Kita ke belakang Kang Aris Hah? Ada Cherry Kiki Ya nih baru datang semalam Oke okay, tahun ini Cherry Kiki tahun 2010, tipe GX, CC-nya 1100 ya kalau. Oke, okay, yang tipe atas ya. Ini 4 silinder. 4 silinder. Pajaknya mantap. telat satu tahun. BD POK, pajak murah BD ya, sejuta aja. Pajaknya ya? sekitar satu jutaan. Oke. Okay. Kalau dilihat dari kilometer masih 35 ribu ya. Oke. Okay. Saya bawa pun malam enak banget sih. Wih. Mesin, kaki-kaki normal semua, bantingannya masih enak. Mantap. Ini kita jual di 34 juta. 34 pajak sekali. Pajak sekali. Yang 1, 1100 soalnya saya 1100 setemani. 4 silinder betul. Oke, okay. mentok hmm. berapa nih? 30 rame kali ini mah. 33 kali ya. Oh, 31 yuk. Belum. <laughs> 32 setengah jadi. 32. Jalan, jalan. gaskeun. Sebelahnya, Kang? Oh, itu belum. Belum ready. <laughs> kita ke sini ya. Nah, ada mobil niaga nih. Ah, ini ada carry 10, tahun 88, pickup ya, mm -hmm. platnya FC Anjur, pajaknya mati di 2022, kalau mesin bagus, sasis ada lasan ya. Oke. Okay. Ini kita jual di berapa ya, 12,5 kali ya. 12 juta setengah. Mm -hmm. Wow, ada carry pick up yang 1000 cc. <coughs> Tahun berapa tadi, Kang? Tahun 88. 88 platnya F. Jadi minus pajak aja. Minus pajak aja. Murah Bersambung. ya ini mah pajak ya? Murah pajaknya gopek. Uh. <laughs> Serius datang 9 juta nih ya. Ah, oh, belum. Aduh, 9 juta, juta dapat mobilnya. Bising. Ya, 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 Kang. Ini dua belas setengah paling nego bensin udah. Uh, bensinnya uh, ya udah sepuluh deh, bensinnya dua juta setengah yuk. itu bukan bensin. <laughs> Maksudnya buat simpen nanti kalau bensin habis kan tinggal ngambil kan. Iya belum. Ya. Kalau ini net dua belas. Dua belas ya. Eh? Jangan kalau <laughs> ini dua belas aja. Dua belas merapat dulu uh, ya kang ya. Terus datang boleh nego lagi di sini. Ini ada Corolla DX tahun 82 platnya di Bandung pajaknya mati satu tahun. Dalamannya ori rapi kayak kue lapis. Waduh. Aku <laughs> ada kue lapis di sini. Jadi inget makanan yeah. nih. Ya, yeah. Oke, okay, pajaknya Pajaknya setahun, Sekali. platnya di Bandung ya. Mesinnya bagus, AC ada dingin. AC ada, plus bulu-bulu dapat. Plus bulu. Catnya -bulu. <laughs> oh. masih ngaleng nih, tipis nih. Tuh teman-teman Kalau buat antik antikan mungkin tinggal nerusin ngechat ya yang bagus ya ah, Harga motor Harga motor Plus Go. kue lapis tadi 13 juta <laughs> 13, 11 lah tipis yuk 11 Loh masih tebel itu oh, Enggak lah ya <laughs> Yuk yuk belum. tambahin gopet sebelas setengah ini mentok. net di dua belas setengah. dua belas lah mentok dua belas apa apa. dua belas merapat. dapat corolla <laughs> habis. <laughs> Oke, okay, yang kuning. <kuh>, ini Mazda interplay juga tahun sembilan puluh delapan. Oke. kalau ini mungkin bekas taksi ya. tapi hmm. kalau mesin sama-sama bagus, dalemannya rapi. ini pajaknya agak dalam nih dua ribu sembilan belas. berapa per tahun? Ya sama, 600-an. Oke, B Bekasi ya? B Bekasi, udah power sharing, color racing. Lampu tembak ada, tapi gak dingin ya. Oke. Ini kita jual di 12 Dua 12 tengah, 11 kali ya? 12 paling netnya. 12 dikasih. Mm -hmm. Sikat sebelahnya, Itu Forza, ya? Itu ada Suzuki Porsa tahun 87. Pajaknya hidup panjang sampai tahun depan kayak gitu-gitu panjang taat pajak cuy. bebek kasih. Mesinnya bagus. Mesin bagus. Dalamannya masih lumayan rapi. Uh, cat depan aja ya kalau belakang bagus tuh. Oke, itu iya. kayaknya komunitas juga komunitas ya Kang ya. juga. Betul. Mantul berapa nih Forza nih, pajak hidup? 12.5. Wah, banyak harga motor ya. Iya, ini 12.5 kebetulan dapat pajaknya hidup. Pasin 10 ya tipis, tipis. Oh, Bukan pas itu mah. Iyalah, pas ya, Kang ya. Belum. Kandas. Belum. Ini paling nego bensin aja sih. setengah datang nego di 12 sini. setengah nego bensin sejuta setengah ya, 11 ya. Ya mungkin kurang-kurang 100 200 11 bisa. 11 Belum. <laughs> jangan. dua <Dimani> 12 <laughs> merapat dulu 12, ya. 12 ya. Oke. Okay. Carry box 15. Carry box Putra box 15 tahun 2007 injeksi mesin bagus sasis bagus body masih ngaleng boxnya aman nggak bocor. B Tangerang ya. B Tangerang pajaknya 2021 ini kita jual di 34 juta. Pajak berdiri berapa sama Kir? Berapa ya? Belum dihitung sih. Estimasi per tahun? Estimasi per tahun 1,2 kali okay. 4. Ya 5 jutaan kali ya. Hmm, Oke. Okay. Apa adanya berapa? Apa tiga kan? adanya 34 tiga empat ya ini udah injeksi kan dua ribu dua ribu tujuh tujuh tiga empat tiga puluh ya jangan <laughs> berapa kang mentok kandas tiga ya, satu yuk tiga tiga mungkin ya kurangin kopek lagi gas tiga dua lima oke jadi jadi dapat carry box termurah uh -huh. harga motor yang ini kang yang itu uh, apa Hyundai ya Hyundai. Hyundai Asen tahun 96, pajaknya mati 2019. Kalau mesin kaki-kaki bagus, AC ada, dalamannya ori, kita jual di 15 juta. 15. Jadi uh, minus hmm. pajak adi, pajak aja ya. Minus pajak aja. B Bekasi ya. B Bekasi. 13 aja. Kalau Langsung. itu 14 setengah. 14 lah nanggung ya, <laughs> ya. <laughs> Livina. Oh, eh, ya. itu ya. Apa tuh, Kang? Itu ada Kijang Roper tahun 91. Roper Pajaknya 91. mati setahun, ada keropos kecil-kecil tinggal ngelas aja ya. 15 cc kita ya. Kita seimbangkan ya. Karena pajaknya deket tuh. Pajaknya setahun kita jual di 19 setengah. Oke, okay, Roper Rover 95. Tapi estimasi kalau 91. perbaikan eh 91 ya. Perbaikan chat itu full 3 juta udah rapi. 3 juta. 19 ya pajaknya kan deket Benar. itu. Jadi mentok berapa? 900.

Stasis ada lasan sebelah kanan, mm -hmm. mungkin ada bekas keropos kecil-kecil terus dilas, bukan bekas patah ya. Oke. Okay. Itu kita jual di 43 juta. Pajak berapaan? Hmm. Pajaknya paling 1,2-1,3 Per tahun? Mm hmm. 43? 43 tahunnya 2012. 40 lah. Belom. Kalau itu netnya 42. 41. Empat 41 yuk, 41. satu. Udah net banget Kayak kue lapis sih kebagian. Ya. <laughs> Kalau yang itu udah net banget, 42. Kalau 42, ya, series datang lagi. boleh gue yang dikit ya? Iya, buat bensin bisa. Mantap. Sebelahnya? Uh, itu ada Carry Peppy tahun 2004. 2004? Pajaknya deket tuh, telat setahun. Cuman ya bodinya mesti rapi-rapi ya. Kita sesuaikan, kita jual di 15 juta. Pajak 600 ada? Ya segituan. Oke, Carry <tuh> Pevi pajak sekali aja tahunnya sama... 2004. Mesin bagus. Mesin bagus Mesin sama bagus. dandan body yang pajak sekali ya berarti ya. Iya, pajak sekali Betanggerang. Berapa Kang? Anggaplah 8 juta, 3 juta Kang. Kali. 8 ya? Jangan, kalau yang 8 kan umumnya tahun 90, 91 Jadi gitu. Jadi yang ini berapa coba Ini mentok? kan tahunnya 2004, oh, oh. kalau 91, 8 juta kali aja setahunnya Dikali, 500 ribu dikasih berapa. Dikasih coba. Ya. <laughs> mentok berapa coba? Ini mentok saya jual di 14,5 kali. 14,5, 13 lah ya. Jangan. Setengah yuk. 14. 14, 14 juta <laughs> Cakep ah. teman-teman. Ada stok yang masih di luar Kang? Yang di luar ada sih sebetulnya, tapi gak apa-apa ini dulu ya. Ini dulu biar gak pusing teman-teman, banyak pilihan silahkan merapat ke garasi Aris, banyak pilihan ya. Mau tukar tambah juga boleh. boleh, motor boleh gak ditukar? Boleh, tukar motor boleh. Asal harga masuk Betul. ya. Oke terima kasih banyak Kang Aris, semoga berkah showroomnya semakin Amin. lancar usahanya. Amin. Dan buat Bapak Ibu dimanapun kalian berada sehat terus, rezekinya gak putus-putus kebeli mobil impiannya. Bye-bye. Intro